Selamat datang di podcast. Kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa terbaik di Untak Surabaya. Kemarin lulus di Wisuda Gasal ya. Betul. Oke, halo Mbak Istriani. Halo Mbak Laras. Sebenarnya ini panggilannya Istriani atau Yovian sih? Jadi dulu itu namanya itu sebenarnya Istriani Yovian. Mm-mm. Tapi karena asalku dari desa, okay. Kan ada tuh kalau dari desa itu ada istilahnya anaknya namanya kepanjangan. Oh. Jadi dipotong tuh. Jadi namanya sekarang hanya Istriani. Istriani itu sebenarnya singkatan dari nama ayah sama ibu. Mm-mm. Terus Is itu nama ayah saya, potongan nama ayah saya. Aninya potongan nama ibu saya. Nah, Tri itu jumlah keluarga kita. Karena tiga, saya anak tunggal jadinya Tri itu. Mm. Jadi kayak saya gak punya nama gak sih? Karena namanya nama kedua orang tua. Iya. Jadi kemarin aku juga udah sempet nge-stalker ya Instagramnya Mbak Istriani ini. Aku tuh tertarik sama bio-nya. Like Semper David Remedium. David Remedium. Itu bisa gak sih dijelasin apa sih itu artinya? Jadi itu salah satu adagium hukum. Kalau di hukum itu ada beberapa adagium. Nah itu biasanya anak hukum pasti memperdomani satu adagium hukum. Kalau pedoman saya yaitu Lex Semper David Remedium. Kalau diterjemahkan singkatnya itu adalah hukum adalah obat. Oh. Atau hukum itu selalu memberikan solusi. Jadi dengan hukum apapun permasalahannya itu teratasi. Dan bukan justru hukum itu yang menghambat, enggak, tapi dengan hukum itu yang jadi solusi. Gitu sih singkatnya. Oh, wow. Jadi setiap anak hukum, jurusan hukum nih punya pedoman sendiri-sendiri ya? Punya, biasanya pasti gitu punya ya. Sih di bio-bio Instagramnya gitu. Dan itu biasanya jadi pedoman dia, prinsipnya dia. Keren banget. Mbak Istriani sekarang kesibukannya apa sih setelah lulus? Kalau setelah lulus ini lagi bantu-bantu di fakultas beberapa bulan ini mungkin untuk mengurus akreditasi. Oh, akreditasi. Jadi Fakultas Hukum Untak Surabaya ini reakreditasi ya? Akan reakreditasi. Kemarin kita udah akreditasi terakreditasi unggul, tapi satu tahun ke depan itu ada pengajuan akreditasi lagi dan kita mencoba untuk mempertahankan akreditasi unggul tadi. Gitu. Oke, jadi Mbak Istriani ini adalah salah satu mahasiswa terbaik lulusan dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Dan ternyata Mbak Istriani ini lulus hanya 3,5 tahun loh. Wah, keren banget ya. Jadi gimana sih Mbak Istriani perasaannya setelah mendapatkan penghargaan mahasiswa terbaik? Kalau perasaan pasti seneng banget ya Mbak. Karena jujur itu target saya pas maba. Karena dulu itu ada sedikit konflik internal keluarga itu saya gak diizinin di masuk hukum. Padahal passion saya di hukum. Orang tua itu nyaraninnya saya masuk ke FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Saya ngambis tuh di FKG karena bukan passion. Mungkin emang Allah itu gak berkehendak saya di FKG. Akhirnya lah daftar di FH Untak itu. Jadi terus emang saya mau membuktikan sih ke orang tua kalau memang passion saya itu di situ. Jadi dengan mungkin menjadi lulusan terbaik, nah itu bisa jadi bukti ya ke keluarga khususnya. Oke, keren banget. Lalu kan 3,5 tahun itu tergolong cepet ya kalau di Untak gitu. Gimana sih Mbak Istriani strategi belajar kamu yang kamu terapin untuk mencapai IPK tertinggi itu? Kalau strategi belajar memang harus lebih ambis ya istilahnya kalau mahasiswa itu daripada yang lainnya. Karena mungkin yang lain tidur itu saya masih belajar. Wow. Karena kalau sibukan di perkuliahan saya nggak cuman perkuliahan toh. Jadi saya ada organisasi, terus saya juga ada ikut pengabdian dan juga beberapa penelitian bersama dosen. Saya juga ada di Satgas PPKS Untak Surabaya menjadi anggotanya. Jadi lumayan padat aktivitasnya. Terus harus bagi waktunya aja sih, time management-nya aja. Jadi mungkin waktu istirahat itu harus dikorbanin untuk belajar dan untuk ngerjain tugas. Wow.
Amis banget ya berarti ini Mbak Asriani. Kalau gitu gimana sih caranya kamu untuk membagi waktu? Time management-nya tuh kamu kayak gimana sih? Yang kamu terapin selama kuliah kemarin? Kalau selama kuliah itu saya semaksimal mungkin mengoptimalkan kegiatan di kelas ya. Jadi mumpung di kelas ada dosennya, itu saya harus fokus. Jadi benar-benar saya kalau di kelas fokus, aktif, terus nanti itu yang saya bawa untuk mengerjakan tugas-tugas itu backupan saya itu dari kelas. Dan juga mungkin biasanya kalau mata kuliah tertentu yang berat-berat, misalnya hukum waris atau apa, itu biasanya sambil di record penjelasan dosennya. Jadi itu bisa saya dengerin pas saya aktivitas, mungkin pas organisasi atau yang lainnya. Terus untuk organisasi itu saya biasanya itu sih Mbak, mana yang urgent itu yang saya kerjakan. Okay. Jadi misalnya kalau kuliah itu, kuliah tetap prioritas saya, nomor satu itu kuliah dan tugas itu tetap, organisasi kedua, organisasi sama satgas itu kedua. Karena niat saya kan di sini kuliah, jadi yang saya cari akademiknya juga di samping organisasi. Kalau organisasi itu untuk menyelingi, kalau udah selesai kelas itu mungkin rapat-rapat. Dan kita di, saya itu di DPM FA Untak, kebanyakan rapat kita itu malam. Jadi karena saya kelas pagi, itu gak menghambat saya untuk berprosesnya di akademik. Ya ampun, jadi selain ambis juga aktif banget ya Mbak Isriani ini dalam organisasi. Kalau gitu ada gak sih hambatan selama kamu kuliah kemarin? Alhamdulillah kalau hambatan pasti ada ya sedikit-sedikit, tapi enggak, bukan hambatan yang terlalu besar menurut saya. Mungkin hambatannya hanya di time management itu, sama kalau ada crash jadwal. Nah itu bingung banget tuh bagi waktunya gimana. Misalnya jam segini itu saya ada kelas, terus jam segini itu di hari yang sama itu ada proker organisasi, misalnya seminar hukum gitu. Nah itu harus, ya mau gak mau kelasnya saya tinggal, karena seminar itu kebetulan kita yang menginisiasi, jadi kita ngundang narasumber, kita gak mungkin membuat itu menjadi jelek. Jadi ya udah harus berkorban meskipun itu prioritas pertama. Mungkin pas crash aja itu hambatannya. Sama karena ada kegiatan lain juga di Tridharma Perguruan Tinggi, ikut pengabdian sama penelitian. Jadi hambatannya itu paling kerasa di semester 7 kemarin sih sebenarnya. Jadi saya ada dua kegiatan, satu pengabdian, satu penelitian, dan itu di luar Surabaya semua. Pengabdiannya itu di Jember, terus penelitiannya itu di Jombang. Nah, skripsian juga, terus ada satgas juga yang saya punya tanggung jawab di situ, plus masih ada organisasi di semester 7 kemarin. Wah. Jadi mungkin hambatan yang paling berat itu menurut saya ya di time management. Iya sih. Terus kalau pengabdiannya di Jember, terus penelitiannya di Jombang, itu maksudnya bisa online gitu kah atau gimana? Enggak, jadi pelaksanaan kita itu kemarin kalau di pengabdian itu di bulan Desember, Desember Oktober itu ke Jember. Itu beberapa hari di sana, nginap karena jauh. Kebetulan pengabdian kita itu kemarin ke ibu-ibu anggota Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember. Terkait dengan kepemiluan, jadi pemilu dan juga pengawasan pemilu. Nah itu kemarin pengabdiannya di sana. Nah terus di bulan minggu, misal di minggu pertama September itu ke Jember, lalu ke minggu ketiganya itu gantian ke Jombang untuk penelitian. Kalau di Jombang itu datanya kita empiris ya, kalau di hukum kan ada normatif dan empiris. Yang di Jombang itu empiris, jadi kita harus terjun langsung ke Jombang. Dan itu malam hari karena ngepasin warga di sana. Karena terkait teknis penyusunan peraturan di desa, kebetulan stakeholder-nya di desa di Jombang itu sibuk semua. Siang hari sampai sore, jadi kita malam hari baru ke sana. Gitu ya. Terus ngerjain luaran-luaran itu di Sambi sambil skripsian kemarin. Wow, aku masih gak bisa bayangin gimana caranya kamu bisa
rapi itu buat menata waktunya itu loh, yang sangat-sangat padat loh ya. Oke, Mbak Istriani, ada gak sih tokoh yang menginspirasi kamu selama kuliah kemarin? Kalau tokoh pasti ada perempuan. Oke, siapa itu? Mbak Nana, Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab. Ya, itu menginspirasi banget karena menurut saya, karena beliau itu kan juga dari latar belakang hukum. Terkait prinsip-prinsip, terus ideologi dan idealisme beliau yang memperjuangkan hak perempuan banget. Saya lebih prefer untuk itu sih termotivasinya. Jadi misal pengabdian kemarin kita juga fokusnya ke pemberdayaan perempuan. Terus kegiatan MBKM yang saya ikuti itu fokusnya juga ke hak perempuan. Kebetulan termasuk di Satgas sendiri itu kan fokusnya untuk melindungi hak perempuan, hak perempuan ya, mayoritasnya. Meskipun laki-lakinya juga dilindungi, tapi prefernya kan ke perempuan. Nah itu yang saya jadikan pedoman sampai sekarang. Kalau sebenarnya perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki. Dan itu menjadi titik saya sampai sekarang berproses. Karena menurut saya, meskipun saya perempuan, meskipun di Indonesia itu perempuan dianggap hanya di dapur saja, tapi sebenarnya saya juga punya hak dan aksesnya itu sama untuk saya bisa meraih kesuksesan dan cita-cita yang saya mau. Wow, jadi Mbak Istriani ini juga fokusnya, ketertarikannya itu di perempuan ya? Ya, sama hak asasi manusia hak sih. Hak asasi manusia, oke. Jadi selama masa kuliah kemarin itu ada gak sih peran-peran yang dari orang-orang terdekat? Misal kayak orang tua atau sahabat atau mungkin pacar? Tentu ada, pasti yang pertama itu orang tua. Karena kebetulan orang tua saya LDR sama ayah. Asal saya kan dari Tulungagung. Tulungagung itu terkenal dengan pekerja migran Indonesianya, PMI-nya. Jadi ayah saya itu PMI di Malaysia. Saya LDR itu hampir 9 tahun sama ayah saya. Beliau alhamdulillah bisa pulang pas saya wisuda kemarin. Jadi emang hambatan dan support terbesar itu dari orang tua. Karena didukung banget, kalau tanpa dukungan orang tua gak mungkin sih saya bisa sampai di detik ini. Apalagi gak mudah, karena saya itu latar belakang keluarga saya, kebetulan saya itu sarjana pertama di keluarga. Ayah dan ibu itu hanya SD, tapi beliau dengan semangat yang luar biasanya bisa memberikan pendidikan yang tinggi untuk saya sampai saat ini. Dan selalu disupport apapun yang saya mau, apa yang saya kejar, meskipun di awal ada penentangan karena kekhawatiran beliau sebenarnya, kamu perempuan kenapa dihukum gitu-gitu. Tapi saya yakin pengekangan itu sebenarnya adalah niat baik mereka. Dan akhirnya disetujui, diizinkan, sampai di detik ini berproses dan berprogres di UNTA gitu. Bersyukur banget. Terus yang kedua itu yang paling berkesan menurut saya itu tokohnya itu Ibu Kaprodi, S1 Ilmu Hukum Bu Wiwi Afifah. Karena beliau mendukung banget saya berproses dari awal. Jadi selalu didorong, ini loh Is, ada lomba nih, ikut dong ini. Ada pelatihan di sini, kamu cocok deh. Jadi memang saya bersyukur banget di Fakultas Hukum Untak Surabaya itu mendorong saya untuk berproses dan berprogresnya itu lebih jauh lagi. Gitu. Jadi itu sih kedua orang tua dan juga Bu Kaprodi. Terima kasih banyak untuk orang-orang itu. Oke, jadi di balik Mbak Istriani ini ada peran penting ya dari orang tua dan Kaprodi Fakultas Hukum Untak Surabaya gitu ya. Tadi kan ada organisasi-organisasi tuh. Itu kan itu internal semua dong ya berarti ya? Iya, itu internal Untak. Kalau eksternalnya ada nggak? Kalau eksternalnya belum ada. Biasanya kalau saya eksternal itu ikut pelatihan. Gitu ya? Kalau lomba jarang sih. Eksternal mungkin kegiatannya pelatihan sama nulis aja. Nulis jurnal maksudnya. Oke. Mungkin ada nggak sih kayak jurnal yang kamu tulis selama ini, ada nggak yang paling berkesan buat kamu?
paling berkesan itu ada. Apa itu? Itu terkait yang pertama itu jurnalnya tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Karena kebetulan saya ngambil itu, nganalisis itu di samping ada case di daerah asal saya terkait pembebasan lahan tol itu biasanya hak-hak warganya itu kan mohon maaf, mungkin ada yang belum mengetahui apa sih sebenarnya hak saya kalau tanah saya itu dibebaskan untuk pembangunan jalan tol. Lalu saya menganalisis apakah jalan tol ini termasuk kepentingan umum atau bukan. Karena kalau dihukum, singkatnya kepentingan semua masyarakat yang punya tanah, kalau itu untuk kepentingan umum, itu harus boleh dilepaskan gitu loh. Jadi yang apakah itu bentuk kepentingan umum jalan tol, karena yang kita ketahui nggak semua orang bisa mengakses jalan tol kan gitu, hanya untuk pengguna mobil ya, sama truk-truk gitu aja gitu. Jadi sepeda motor nggak bisa. Lalu itu saya fokusnya ke pemberian hak-hak untuk para masyarakat warga yang tanahnya itu dibebaskan. Itu kemarin alhamdulillah termuatnya di Sinta 3 juga. Wow, keren banget. Okay, kalau itu tentang jurnal yang pernah kamu tulis. Kalau untuk masuk kuliah sendiri selama 3,5 tahun, ada gak sih yang paling berkesan? Masa kuliah paling berkesan banget itu pas saya diberi kesempatan pengabdian dan juga pas saya diberi kepercayaan untuk menjadi delegasi-delegasi. Kemarin pernah jadi delegasi di pelatihannya di PSGI UNER, Pusat Studi Gendernya Universitas Airlangga. Itu kebetulan saya dan dua teman dari Fakultas Hukum dan di situ kita bertemu banyak orang dari kampus-kampus lain dan juga berbagi pandangan. Nah itu yang paling berkesan karena kita bisa keluar untak untuk menyalurkan pendapat kita dan pendapat kita didengar. Lalu yang paling berkesan itu pengalaman pas saya ikut magang MBKM. Kemarin kebetulan magangnya itu di YLBHI LBH Surabaya. Jadi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang fokusnya itu pemberian hak, terutama hak asasi manusia, terus isu-isu minoritas, lalu kaum-kaum yang terpinggirkan, seperti itu. Jadi saya turut diberi kepercayaan untuk dan kesempatan turut serta penanganan-penanganan itu, ikut langsung bagaimana penerapan hukum di lapangan. Itu yang paling berkesan sih, karena teori aja gak cukup sebenarnya. Iya, wow. Aku masih, ya Allah, inspirasinya tuh kamu menjadi inspirasi gitu loh di Fakultas Hukum Tak Surabaya ya khususnya, karena sangat-sangat aktif, bukan hanya akademik saja tapi juga organisasi kayak gitu sih. Jadi menurut kamu nih, Fakultas Hukum Untak Surabaya itu mendukung gak sih untuk mahasiswanya berprestasi di akademik ataupun non-akademik? Mendukung banget. Karena gini mbak, kalau di akademik itu kita selalu didorong untuk aktif di kelas. Misalnya harus aktif, setiap mata kuliah dosen itu selalu mendorong harus ada, kalau di hukum istilahnya perdebatan ya, debat hukumnya itu harus ada. Kalau gak ada sama sekali, malah itu yang aneh kalau di Eva. Kenapa kok kelasnya sepi? Jadi emang dosen itu, dosen Eva mendorong mahasiswanya itu untuk aktif di kelas, untuk sharing-sharing pendapat hukum, dan perdebatan itu hal yang biasa di Fakultas Hukum. Terus untuk non-akademiknya, kita itu biasanya di-share-share info-info dari Kaprodi dan juga TU-TU. Biasanya itu misal info lomba, info nulis, lalu kegiatan di bidang hukum yang lainnya. Dan kebetulan teman-temanku itu banyak yang atlet juga dari FH dan itu didorong banget. Jadi meskipun atlet mungkin terkendala dengan jam ya dan waktu, tapi dia itu tetap didorong untuk tetap kuliah juga sampai lulus dengan baik dari Fakultas Hukum. Bahkan ada juga temanku itu yang lulusnya 3,5 juga, padahal dia atlet. Wow, sangat-sangat keren sekali ya. Oke. Boleh gak sih kasih saran buat teman-teman mahasiswa yang pengen berprestasi kayak Mbak Istriani?
kalau saran yang pertama itu kita harus berani keluar dari zona nyaman. Meskipun misal, aduh aku gak passion nih nulis hukum, aku gak bisa nulis. Kamu harus bisa melawan itu. Harus dicoba dulu. Kalau kita gak nyoba, gimana caranya kita tahu kita itu punya passion apa enggak di situ? Karena banyak banget temanku yang aku mau ini, aku mau itu, tapi aku takut gitu. Jangan takut. Karena kita masih muda, peluang kita itu masih banyak banget. Kalaupun misalnya percobaan pertama, kedua kita gagal, it's okay. Masih banyak percobaan-percobaan yang lain. Terus harus berani, itu sih semua itu harus butuh pengorbanan. Harus ada yang dikorbanin. Misalnya kalau kamu kerja, kerja tapi tetap memprioritaskan akademik, ya kamu harus korbanin waktu istirahat kamu untuk belajar. Jadi memang semua itu harus ada yang dikorbanin dan harus berani keluar dari zona nyaman. Karena berproses itu gak mudah. Untuk dapat progres dan hasil yang baik, itu prosesnya panjang banget, gak ada yang instan. Dan jangan pernah kamu itu melihat gimana proses dan progresnya orang lain. Patokannya itu menurut saya adalah diri kita yang kemarin, masa lalu kita. Kalau kita berani keluar dari zona nyaman, terus dari yang sebelumnya mungkin rebahan, kamu rebahaners banget, terus kita aktif di organisasi, itu udah suatu progres. Meskipun ada teman kita yang jauh di sana itu menang lomba, karena mungkin start kita itu nggak sama. Jadi jangan minder, meskipun kok aku gini-gini aja. Terkadang kita merasa stuck di titik yang sama, itu karena kita melihat gimana perjalanan hidupnya orang lain. Jadi harus berani, meskipun kadang gagal, ya emang gagal. Saya juga sering mengalami kegagalan di selama proses saya di Eva, ya nggak apa-apa. Habiskan kegagalannya sekarang. Besok kita pasti sukses. Itu aja sih. Mungkin untuk teman-teman. Keren banget. Aku pengen tahu deh. Jadi anak-anak hukum itu katanya nih harus hafal pasal-pasal undang-undang kayak gitu. Itu tuh benar gak sih? Kalau itu mitos terberat sih. Enggak, sebenarnya enggak. Karena faktanya ya, kalau hakim sekalipun, hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim di pengadilan-pengadilan, itu dia selalu, beliaunya itu selalu bawa kitab hukum, kitab sucinya hukum. Misal kalau emang hakim pidana ya selalu bawa KUHP kemana-mana, perdata selalu KUH perdata atau BW, dan undang-undang yang lain. Undang-undang di hukum itu banyak banget loh. Dan satu kodifikasi kitab undang-undang hukum pidana itu ribuan pasalnya, perdata juga ribuan. Jadi kalau harus hafal itu enggak. Mungkin hafalnya misalnya kalau di BW perdata itu misal di pasal 13-13, oh ini mengatur tentang perjanjian. Lalu di pasal 13-20 ini syarat sahnya perjanjian. 13-38, oh ini tentang asas-asas di hukum perjanjian. Ini isinya apa aja sih, gitu-gitu aja. Jadi bukan titik koma tanda hubung itu harus hafal banget, itu enggak. Jadi memang kita paham, yang penting kita memahami. Kalau dihukum itu sih, kalau hafal enggak juga. Karena saya juga enggak hafal. Oke. Mbak Istriani, kedepannya nih Mbak Istriani, apa sih yang pengen dilakukan? Atau mungkin tertarik sama S2? Kalau S2 emang tertarik, karena cita-cita saya itu jadi dosen. Oh wow. Jadi mungkin untuk, tapi gap year dulu, karena ada, harus ada yang saya mau raih dulu setelah fresh graduate. Ada tujuan dulu, jadi mungkin gap year 1 tahun, terus saya insya Allah lanjut S2. Oke, terima kasih ya Mbak Istriani udah di podcast Warta 17 Agustus yang mengusung mahasiswa terbaik di Fakultas Hukum Untak Surabaya Program Sarjana. Terima kasih Mbak Laras. Oke.